Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan rahmat dan hidayah-Nya. Dan tak lupa pula selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya menyampaikan pidato ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Nama saya Zahira Salsabila, saya berasal dari sekolah SMP swasta Almanah Medan Johor. Dengan kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Menggapai Ridho Allah dengan memuliakan kedua orang tua. Sebelumnya, saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk menutup mata sejenak. Lalu bayangkanlah wajah kedua orang tuamu. Lihatlah raut wajah tersenyum. Betapa mereka begitu ikhlas membesarkan kita dan mendidik kita. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai anaknya harus menghargai dan memuliakannya. Hal ini telah digambarkan dengan sempurna oleh Allah melalui firman-Nya dalam surah Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَمَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapakmu. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadaku lah kembalimu. Bisa ditarik kesimpulan bahwa wajib hukumnya bagi kita berbuat baik dan berbakti kepada orang tua kita. Jaga dan muliakanlah mereka. Jangan pernah menyakiti hati dan perasaannya. Karena ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua kita dan muka Allah terletak pada mereka. Demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Jika ada kebenaran, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada kesalahan, itu semata-mata berasal dari kelemahan saya sebagai manusia. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.